Kanjeng Enjing, dadah-dadah. Berjumpa lagi dengan kami dari Ekspedisi Kota Lama Diarjo. Sekarang kita berada di makam Desa Gading, daerah Mindu Gading, Kecamatan Tarik. Nah, sekitar ini ada makamnya sesepuh ini, daerah Mindu ini, jenenge namine. Ngapunten, Mbah. Assalamualaikum, niki jenenge nderek Mbah Syekhona Nur Buat kalian Nyi Buyut Nur Aini atau Mbah Dwi Fatimah. Nah, ana apa wis daerah sekitar kene, mari kita telusuri bersama-sama. Semangat ya, Rek. Nah, iki contone, Rek. Apa iki foto-foto kuno khas Majapahitan yang beralih fungsi menjadi maisan ya. Iki lumayan tebel kira. Ambone sekitar 33. Tebele 7. Dawane iki karo soalnya mantep ya. Iki juga akeh sebaran-sebaran iki. Iki juga iki. Ini ya foto lawas. Cukup lumayan akeh. Lumayan deh, sebar-sebaran foto-foto kuno ini wakil juga ya. Iki ya, tentunya gitu apa nih mbah? Nah, iki foto-foto kuno ini ukurannya 33 lebarnya 20 kandelnya ini 5-6. Balik nomornya deh iki juga iki yang beralih fungsi di maisan. Iyo sudah kuno iki iki akeh ya, lumayan tebel khas Majapahitan. Iki juga iki hampir sama 22 tebelnya ya 5-6 panjangnya sekitaran 3 bulan lebih soalnya mancep kan sekitaran kene ini ya ada apa area pohon-pohon jati juga ini kemungkinannya ya paling ya sekitaran kene ini wajar ya peradaban-peradaban kerajaan Majapahitan cuma ya apa ya belum diungkap. Kemana om boy kita ada makam Mindu Gading ini. Dari sekitar awan dari muter-muter kini malah yo daerah Mindu Gading ini ki sebagian besar ya foto-foto kuno ki wakai dan tadi ini maisan atau nisan dan juga anu ya foto-foto kuno ki akeh sing ditoto di sekitaran tadi kecing atau apa lah kira-kira ini kira apa ki benja kira-kira ini ya anu ya kontak kurang ngerti ini cukup sampai-sampai bener ya penulisannya ya di toko ini kemang neng daerah Mindu wis ngonai. Sampai jumpa lagi di daerah tempat yang lainnya. Rahayu, Rahayu Nusantara. Semangat ya.